Tengku Abdul Rahman, pemimpin Parti Perikatan dan Ketua Kerajaan Baru. Bagi menamatkan darurat, Tengku mengumumkan pengampunan beramai-ramai. Pihak komunis minta satu persidangan. Tengku setuju, tapi hanya untuk menerangkan syarat-syarat pengampunan itu. Dan dengan itu, segenap pandangan dunia sekarang ditumpukan selama dua hari di Pekan Baling. Di dalam satu bilik darjah, perundingan berjalan di antara ketua-ketua kerajaan dengan kepala pengganas Chin Peng, setiausaha agung Parti Komunis. Di sinilah berlakunya satu peristiwa yang cukup penting dalam sejarah negara kita. Perjumpaan Baling 1955. Apakah hasil perjumpaan tersebut? Dan apakah signifikannya terhadap masa depan tanah Melayu? Tunku Abdul Rahman sebagai Ketua Menteri Tanah Melayu telah mengadakan perjumpaan dengan Chin Peng, Wakil Parti Komunis Melaya PKM pada 28 Disember 1955. Perjumpaan tersebut adalah satu usaha penting untuk menamatkan darurat, seterusnya memerdekakan Tanah Melayu daripada cengkaman penjajah British. Peristiwa ini telah menarik perhatian seluruh dunia serta dilaporkan secara meluas di semua media masa. Inilah kali pertama pemimpin komunis muncul di mata masyarakat untuk berdepan dengan pihak kerajaan yang mewakili kepentingan seluruh rakyat jelata. Mengapakah Tunku Abdul Rahman memilih untuk berdialog dengan Parti Komunis Melaya pada saat itu? Waktu ketiga-tiga pemimpin Parti Komunis Melaya itu masuk ke kawasan sekolah, Chin Peng, Rashid Mahdin dan Chin Tian, dalam jeep tu saya lihat dari air muka mereka lah, nampak semacam rasa bimbang. Walaupun kita tahu mereka itu memang menyambung nyawa sebenarnya keluar dari hutan. Jadi kebimbangan itu saya kira adalah perkara biasalah, wajar juga kalau dia bimbang. Kerana Tengku Abdul Rahman cuma sebagai ketua menteri tidak mempunyai kuasa. Kuasa sebenarnya masih berada di tangan pesujara tinggi British yang menguasai tanah Melayu pada masa itu. Ketika perjumpaan Baling diadakan, Tanah Melayu telah 7 tahun berada dalam keadaan darurat. Huru-hara, porak peranda, Tanah Melayu dalam keadaan darurat. Darurat berlangsung selama 12 tahun, dari tahun 1948 hingga 1960. Suasana itu ibarat bencana yang meninggalkan kesan yang amat mendalam di jiwa rakyat Tanah Melayu. Kesukaran hidup serta keadaan kucar-kacir ketika itu banyak mengajar mereka betapa pahitnya pengalaman yang harus dilalui sebelum nikmat kemerdekaan dapat dikecapi. Perperangan yang berlarutan mengakibatkan ketidakstabilan dari segi politik, ekonomi dan sosial. Sumber kekayaan negara pula terus dieksploitasi oleh pemerintah British untuk membiayai peperangan itu. Kemiskinan dan kemelaratan adalah antara gejala yang ketara semasa darurat. Tanah air yang dikuasai penjajah tidak dapat menjanjikan kesenangan kepada rakyat. Kesukaran mendapatkan bekalan makanan, pakaian, pekerjaan dan tempat tinggal yang selesa diburukkan lagi dengan ketakutan terhadap komunis. Sebahagian daripada pekerja ladang getah dan lombong biji timah terpaksa menanggung risiko diperas ugut atau dianiaya oleh pengganas. Senario hidup di kampung-kampung
nyata bertentangan dengan corak hidup pemerintah British di bandar yang sentiasa diliputi kemewahan. Mengapa harus wujudnya suasana darurat dan siapakah yang harus dipersalahkan? Darurat yang diisytiharkan oleh British pada tahun 1948 dikatakan bertujuan untuk membendung kegiatan ganas pihak komunis. Komunis mula bertapak di Tanah Melayu pada tahun 1920-an. Komunis amat sinonim dengan keganasan dan disifatkan sebagai pencetus perang dan pemberontakan. Namun, apakah sebenarnya fahaman komunis? Fahaman komunis yang dianggap berbahaya oleh ramai orang ini mula disebarkan kepada umum pada pertengahan kurun ke-19. Karl Marx adalah pengasas fahaman komunisme. Idea komunisme telah dicetuskan oleh Karl Marx dalam bukunya yang bertajuk Das Kapital. Pada tahun 1848, beliau telah menerbitkan Manifesto Komunis bersama-sama Friedrich Engels. Manifesto itu memberikan penjelasan yang terperinci dan sistematik mengenai doktrin ini. Fahaman komunisme kemudiannya menular ke China dan menjadi ideologi negara tersebut. Negara China menjadi pengkalan kedua terkuat selepas Rusia yang begitu giat menyebarkan fahaman komunis ke serata dunia. Apakah matlamat komunis di peringkat antarabangsa? Komunis antarabangsa yang dikenali sebagai Komintern atau Komintang ditubuhkan di Moskow pada tahun 1919. Penubuhan Komintern bertujuan untuk menakluki dunia dan meletakkan seluruh negara dan bangsa di bawah panji-panji komunisme. Perjuangan komunis antarabangsa mula diperhebatkan selepas Parti Komunis berjaya merampas kuasa di Rusia. Revolusi Bolshevik yang berlaku pada bulan Oktober 1917 merupakan satu pemberontakan bersenjata menggulingkan pemerintahan beraja Rusia ketika itu. Sejarah komunisme di Tanah Melayu bermula apabila ejen-ejen komunis antarabangsa menyusup masuk dalam parti Komintang. Komintang ialah sebuah parti kaum Cina yang pernah bergerak secara sah di Tanah Melayu selama beberapa tahun. Fahaman komunis mula berkembang di Tanah Melayu pada awal abad ke-20. Fahaman ini dibawa oleh ahli-ahli komunis yang bergerak di bawah naungan Parti Komintang ataupun KMT dan juga melalui ahli Parti Komunis Indonesia. Hanya pada tahun 1930 barulah Parti Komunis secara rasmi telah ditubuhkan di negara ini atas nama Parti Komunis Melayu. Dan parti ini telah ditubuhkan setelah satu mesyuarat diadakan di Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Dan dipercayai antara tokoh komunis yang hadir dalam mesyuarat penubuhan PKM di Kuala Pilah ialah Ho Chi Minh, iaitu seorang tokoh komunis yang terkenal dari Vietnam. Pada tahun 1935, PKM telah pun mempunyai organisasi yang mantap. Mereka berjaya menghasut pekerja-pekerja melancarkan mogok secara berleluasa, terutamanya di Perak, Johor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang dan Selangor. Pemogokan yang paling hebat berlaku di Batu Arang, Selangor. 39 satu kali dia orang mogok tadi. Mogok banyak orang kena buang kerja. Tapi dia orang mogok minta gaji lebih. Tapi di jam dia tambah kasih, dia bagi 1 sen dia kasih lebih. Dia orang sudah masuk kerja. Lagi satu kali sudah mogok. 3 bulan hari sudah mogok. Pasal apa mogok?
Itu jam dia company macam-macam punya gaji dia kasih. India punya lain gaji, Melayu punya lain gaji, Cina punya lain gaji, Malayali punya gaji lain. Tapi di jam kita orang mogok, minta satu kali, satu kerja bikin, satu gaji. Batu Arang merupakan lokasi arang batu terbesar. Batu Arang berkembang maju akibat aktiviti perlombongan yang dijalankan oleh Malayan Colliers Limited, sebuah syarikat yang diasaskan oleh J.A. Archibald pada tahun 1913. Di sinilah berlakunya mogok yang terbesar pada tahun 1935. PKM telah mempengaruhi kira-kira 6,000 orang pekerja untuk melancarkan mogok. Mereka telah berjaya mengambil alih lombong arang batu ini. Walau bagaimanapun, 300 orang polis telah diantar ke sini dan berjaya menawan kembali lombong ini. Tujuan kegiatan pemogokan ini diadakan adalah untuk melupuhkan kegiatan ekonomi pihak penjajah. Bagaimanapun, kegiatan subversif ini telah menyebabkan kerajaan penjajah British mengambil tindakan balas terhadap Parti Komunis Melayu. Parti itu telah diharamkan. Jadi semenjak pertengahan tahun 30-an sehingga 1941 apabila berlakunya Perang Dunia Kedua, Parti Komunis Melayu telah bergerak di bawah tanah. Perang Dunia Kedua tercetus. Jepun menyerang tanah Melayu dan Pearl Harbor pada 8 Disember 1941. PKM yang bersikap anti-Jepun telah bersedia untuk menentang kemarahan tentera dari negara matahari terbit itu. PKM telah menubuhkan apa yang dinamakan Tentera Anti-Jepun Rakyat Tanah Melayu atau MPAJA. PKM yang majoriti anggotanya berbangsa Cina menentang keganasan tentera Jepun yang banyak dilakukan ke atas masyarakat Cina. Mereka merancang untuk mengusir Jepun keluar dari Tanah Melayu. Melihatkan semangat perjuangan PKM yang berkobar-kobar itu, tentera British yang terdesak dan kurang kekuatan telah terpaksa membuat tawaran kepada komunis untuk berjuang bersama menentang Jepun. Ahli-ahli PKM diberi senjata dan dilatih di Singapura. MPAJA turut mendapat bantuan keuangan, bekalan logistik dan perubatan daripada pihak British. Tentera PKM termasuk askar-askar Melayu dan British menyusup masuk ke hutan semenanjung Tanah Melayu bagi melancarkan serangan terhadap Jepun. Jepun akhirnya berundur dan mengaku kalah tanpa syarat pada 15 Ogos 1945 selepas pengeboman bandar Hiroshima dan Nagasaki oleh pihak Britain. Jepun menyerah diri dalam upacara penyerahan kuasa kepada kerajaan British di Victoria Institution Kuala Lumpur pada tahun 1946. Jeneral-jeneral Jepun menyerahkan pedang samurai mereka kepada Lieutenant General Sir Frank Massey, pegawai pemerintah British di Tanah Melayu. Walaupun Jepun telah berundur, namun pemimpin dan ahli PKM terus berkubu di dalam hutan. Kita tak mau jadi hamba penjajah. Adakah tuan-tuan ingin jadi hamba penjajah? British tu datang nak jajah kita. Senjata yang masih banyak di tangan mereka, misalnya bom-bom besar, brain gun, stand gun, carbine, rifle dan peluru digunakan pula untuk memerangi British. Apakah muslihat mereka? Ini kerana PKM
mau menggunakan senjata itu untuk menentang British, kiranya pihak British tidak menunaikan permintaan mereka untuk membebaskan tanah Melayu daripada penjajahan dan membolehkan mereka menubuhkan sebuah republik komunis Melaya. Dalam usaha menawan semula tanah Melayu daripada tangan British, PKM telah menubuhkan satu unit di kalangan masyarakat awam yang dipanggil Min Yuan. Min Yuan bermaksud gerakan rakyat. Jumlah mereka dikatakan hampir setengah juta orang. Anggota Min Yuan kebanyakannya terdiri daripada kaum Cina yang bersimpati dengan perjuangan komunis. Mekalan kita dah habis. Kau kena beritahu Min Yuan. Baiklah. Min Yuan memainkan dua peranan penting. Merekalah yang berusaha mendapatkan bekalan makanan dan perubatan untuk komunis di hutan. Min Yuan juga bertindak sebagai pengintip yang mengorek rahsia serta maklumat tentang strategi yang diatur kerajaan untuk menentang PKM. Pergerakan Min Yuan amat sukar untuk dikesan. Mereka hanya bergerak pada waktu malam. Pada waktu siang, mereka kelihatan seperti rakyat biasa yang bekerja sebagai petani, penoreh getah, pelajar, guru atau peniaga. Min Yuan bergerak di serata tempat, di bandar-bandar, kampung-kampung dan kawasan pinggir hutan. Pada zaman darurat, gua ikan ini pernah didiami oleh sebahagian daripada masyarakat Cina. Persoalannya, adakah mereka juga bertindak sebagai Min Yuan, iaitu ejen komunis di kalangan kaum Cina? Kawasan di persekitaran gua ini pula dijadikan kawasan pertanian oleh penduduk kampung. Apa yang mereka mahu? Ini mari kita tengok. Wah, banyaknya barang yang mereka mahu. Itulah yang susah. Anak bini kita pun tak cukup makan. Bagi sajalah nyawa kita diancam. Ketika darurat, masyarakat Cina berada dalam dilema. Jika mereka memilih untuk menyokong kerajaan, mereka dan keluarga mereka akan diburu dan dianiaya oleh pengganas komunis. Sebaliknya, jika mereka menyokong komunis, mereka dianggap bersekongkol dengan keganasan dan pastinya disinarai hitamkan oleh kerajaan. Tapi sekiranya berlaku apa-apa, kau tolonglah jaga keselamatan isteri dan anakku. Janganlah kau bimbang. Gua Bering ini juga merupakan salah satu tempat persembunyian komunis masa mereka bergerak aktif di negeri Kelantan. Anggota-anggota PKM yang melarikan diri berkubu di dalam gua ini berbulan-bulan lamanya apabila dia gempur habis-habisan oleh tentera kerajaan. Komunis juga membina kubu-kubu di hutan sebagai markas pergerakan PKM serta tempat perlindungan anggota keluarga mereka.
Ini adalah parit yang digali oleh komunis untuk memudahkan laluan mereka di dalam hutan. Parit yang jaraknya lebih daripada 1 kilometer ini digali di sepanjang lereng Bukit Tinggi semasa komunis beroperasi di daerah Tentung semasa darurat. Kenapa saya masuk hutan? Menceburkan diri dalam revolusi masuk hutan? Kerana penjajah British, dia nak tangkap saya. Bukan saya seorang lah, banyak orang, rakan-rakan saya nak kena tangkap. Malam-malam nak tangkap darurat mari tu, kita tak tidur rumah dah. Tidur dalam luka. Malam lagi. Tiap-tiap malam selama 2-3 bulan. Bentong merupakan salah satu daripada kawasan hitam yang aktif dengan kegiatan komunis semasa darurat. Dan ini adalah satu empangan yang dibina oleh komunis di kaki Bukit Cermas untuk mengairi kawasan sawah padi yang diusahakan sebahagian besarnya oleh kaum Cina di daerah ini. Bagaimanakah senario peperangan antara PKM dan kerajaan di bawah pentadbiran British ketika itu? PKM mula menunjukkan taringnya pada awal tahun 1948. Keganasan dan pembunuhan bermula. Sasaran utama komunis adalah pengurus-pengurus ladang, orang-orang Cina yang bekerja dengan British dan ejen-ejen Komintang. Mereka juga membunuh buruh-buruh estet, pekerja-pekerja di lombong bijih timah dan orang awam yang tidak mahu membantu perjuangan mereka. Penduduk tanah Melayu menghadapi pelbagai kesengsaraan semasa darurat. Namun jiwa mereka tetap kental untuk mempertahankan maruah bangsa. Kita dengar pengalaman getir mereka ketika berhadapan dengan komunis. Boleh Pak Teh ceritakan pengalaman Pak Teh dengan komunis? Berkenaan makan tak ada. Makan tak ada. Kita dulu pun makan susu juga. Makan pisang, labu kita makan. Bahkan maksud dia, dia tak ada bau apa sahaja juga. Dia kata, dia cakap, kita Melayu ini kakak, ini orang Cina adik. Jawab tak boleh keluar. Menurut saya. Di situlah kita tak boleh makan. Siapa si saya duduk di Kemuru, nak mari ke Tabun tak boleh. Bapak tak makan, lapar. Bagaimana kisah Pak Mat ditembak oleh komunis? So, semua wakil-wakil-wakil itu, semua perahu itu, hilir. Siapa kapal setengah itu, ada orang panggil. Orang panggil, perahu siapa itu, dia tanya. Dia kata, perahu atas apa? Saya jawab. Lepas tu dia kata, tengok kereta perahu itu. Atas apa ada sini. Dia kata, jadi ambil apa masuk, tengok. Siapa tebing, bintang tiga ada ni, tanya. Siapa itu dia kata, siapa nama, bagi nama dia kata. Jadi, Cina adalah ada perang-perang pita 12. Dia jawab, jokong. Tembok lah, tembok hari. Ambo apa, berasa tak sedap dah, dia tanya acak-acak sana. Ambo apa, kaki sebelah tidak ada perang. Bila meletup seperti itu, tu ambo nak tujuh sengah lah. Pau, nama tujuh sengah. Tujuh sengah ni benar, benar lari. Dia ada sungai setengah tu, lebih kurang satu rata, luar, berlari, sungai. Amo punya orang lagi. Lepas ke sepuluh balik sini, balik-balik sungai setengah tu, amo pun masuk. Ada kalai orang situ. Masuk. Itu. Lagi tangan amo tak khabar kenapa lagi. Lagi pada tu,
Amo apa? Banyak-banyaknya tangi aku masuk ke kakek. Apa kata tangi aku ini masuk ke kakek? Gagal-gagal. Dia masih gagal sini, temung. Kapak kena pelau. Oh, kata tangi aku kena pelau. Ini dah tepat ya, kena tembok. Ya. Kenal ini, latah pergi. Latah ke belakang. Lebih itu. Lebih itu, lebih pelau. Dalam 6 bulan saya duduk di Balai Dabung tu, kami diarahkan berjaga-jagalah. Kerana setiap kali menghantar barang-barang makan ke Kuala Bala ataupun Lubuk Bongor, memang melalui Dabung. Sampai barang tu daripada kereta api, punggah daripada kereta api, bawa ke balai dan bawa ke dalam motorboat, hantar dengan escort ke tempat-tempat yang kenaan. Pada ketika itu, satu hari, tak ingat saya sama ada hari apa atau bulan berapa, satu konvoi escort lah, kira escort daripada Balai Pulih Dabung ke Kuala Bala menghantar barang-barang makanan untuk petugas-petugas yang ada di Kuala Bala sana, termasuklah di Lubuk Bongor. Lebih kurang pertengahan antara Balai Pulih Dabung dengan Kuala Bala, mereka ni diserang hendap oleh sekumpulan komunis. Tak tahu berapa orang banyaknya dari kiri dan kanan sungai. Mereka-mereka tadi habis mati. Mereka terdiri daripada satu kumpulan, satu pun satu section daripada SC lah ketika itu, yang diketuai oleh satu korporal dia sama. Tapi yang barang-barang makanan tu, pemandu bot tu pun mati. Kemudian barang-barang tu pun dia orang rampas.